Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sekar Sikafa. Dalam video kali ini saya akan memperlihatkan nih materi ayam kampung ya. Ayam kampung persilangan. Ada beberapa jenis di sini. Contohnya ini adalah materi persilangan dari ayam Arab di crossing dengan ayam KUB, crossing lagi Elba, di crossing lagi dengan AKJ, crossing lagi dengan Gor, dan terakhir dengan Brewok Cina. Nah, ini adalah motif-motif Arab ya, tapi bodinya gede-gede tuh. Tidak seperti Arab ori. Ini dikasih dedak saja ini ya, pakan dedak bertelur tiap hari tuh. Ini hanya pakan dedak ya. Ini darah pengisinya tadi ada ayam Elba, ada Kaye, ada KUB, ada Gor, ada Brewok Cina, dan juga ayam Arab. Ya, ada beberapa darah pengisi di sini. Nah, ini ada anakannya ini. Hasil tetasan ya, mandiri saya. Hasil penetasan. Lumayan bisa mencetak DO mandiri tanpa harus membeli dari PT. Nah, ini juga ada tuh anakan-anakannya ya, dari berbagai usia. Ini materi persilangan ya, sekitar 1,5 tahun saya membuat ayam ini. Karena yang lamanya itu mengcrossingkannya dari 6 jenis ayam. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Saya belum puas untuk dibobot ya. Bobot ingin saya naikkan lagi. Nanti saya coba crossing lagi. Kebetulan ada materi Indio Gigante betina yang saya punya ya. Ada materi Indio Gigante. Namun, ini jegernya wilah ya, yang saya wilah. Yang IG itu jengger sumpel. Saya pengen yang wilah-wilah seperti ini. Cakep ya, untuk pacak-pacak pejantan seperti ini. Untuk ayam-ayam petelur ini jago kawin ya. Untuk pacaknya jenis-jenis Elba, AKY, genetika petelur ini sangat bagus untuk dijadikan pacak. Namun yang kita ketahui, ayam Elba, ayam Arab kan bodinya kecil-kecil. Makanya kita crossing lagi dengan KUB, dengan AKY, dengan Gor, punya dari Bang Chandra ini. Lumayan bisa menambah bobot. Nah, ini betinanya. Motif-motifnya motif Arab. Nanti saya coba crossingkan lagi ya, ingin memperoleh. Nah, ini bulu-bulu Brewok Cina ini. Ayam Brewok Cina. Bisa di searching ya, ayam Brewok Cina di YouTube atau di Google juga ada. Ini ayam Cina namanya Dahuzideji gitu. Nah, seperti ini. Kita crossingkan dengan ayam kampung lokal di sini ya. Alhamdulillah sudah berhasil. Ini hanya dikasih dedak tuh. Tanpa pakan pabrikan, hanya full dikasih dedak sama limbah dapur, tapi terbukti bisa bertelur normal ini. Tanpa ada tambahan konsentrat, jagung, giling, ataupun pakan-pakan yang lainnya ya. Ini hanya full dedak, tapi bertelur tiap hari. Alhamdulillah. Nanti anakannya saya sortir lagi, pilih dari corak dan juga warna kaki, warna paruh, agar bisa menjadi bagus lagi. Terima kasih telah subscribe ya channel saya. Insya Allah kedepannya saya fokus lagi di jenis ayam kampung. Untuk yang ayam hias saya kurangi lagi untuk upload videonya. Saya akan fokus di ayam materi persilangan saja. Terima kasih rekan-rekan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga bagi yang belum, agar mendapatkan info terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.